Nah, pemirsa, inilah sekitaran habitat tempat hidupnya hermis atau kerang air tawar. Kalau di sini nyebutnya harmis ataupun remis. Dan ini yang baju merah ini Pak Kemed. Dia sangat tahu mulai dari habitat remis, habitat udang air tawar, habitat ikan-ikan yang berada di sungai. Dia lebih tahu dan sangat mencintai alam. Maka jagalah kelestarian alam. Nah, seperti inilah beliau menangkap atau mencari remis di Solokan, pemirsa. Kita lihat. Nah, tuh. Nah, ini seperti ini. Ini dipercaya mengobati penyakit konengen atau lambungnya. Lambung, leper. Jadi orang zaman dulu itu mempercayai seperti itu dan alhamdulillah sudah banyak yang sembuh. Ini juga lagi mencari. Tuh, Pak Kemet nggak tahu. Nah, koneng. Ya, koneng gini. Berarti Med remis mah di cai herang. Jadi untuk remis itu habitat hidupnya di air yang bening seperti ini. Juga tertutup sama tanaman haur, jadi tidak terlalu terkena sinar matahari, ya, Med. Ayo nuletikna kunaon tadi alam, Med? Kagok apa? Letik pisan. Hah? Letik. Letik tanggal. Oh, jadi kalau yang ada kita letik. Oh. Jadi kata beliau kalau yang kecil dilepaskan kembali supaya besar karena anakan. Kuma? Besar. Nah, nanti udah besar bisa diambil karena kalau kecil dagingnya sangat kecil kalau dimasak. Mana? Jadi dilepaskan deh oleh tikma. Nah, dia lepaskan yang bawa. Oh. Itu dia. Oh, seperti itu. Ayo harmis, Med, ngerelep. Ngerelep. Harmisnya ngerelep. Ngerelep kuma. Kucing, ini ngerelepnya ngerasa. Jadi, kalau remis ini berada di bawah. Di bawah. Nih. Di bawah. Tuh, itu kacil. Kan, nih. Oh. Ya, kecil. Masih kena kecil. Kecil, jadi berada di bawah. Nah, untuk substratnya di perairan seperti ini. Jadi kecil. Ada pasir-pasir, pasir kasar, pasir kasar seperti ini. Aku nggak tahu nih. Tuh, Pak Kemet itu tetap bersikukuh, tidak mau kalau yang kecil diambil. Pertama biar cepat besar, yang kedua dagingnya kecil. Kecil dagingnya. Gitu, Med. Yang kecil yang nggak boleh, nggak boleh, cuma nggak boleh diambil, nggak boleh diambil, yang besar besar aja. Oh, yang besar besar aja. Jangan lupa, jangan lupa like, like dan subscribe, dan subscribe. Nah. Tuh, besar besar mah diambil, yang kecil enggak, yang kecil dipelakin. Nah, yang kecil dipelakin atau dilepas liarkan kembali ya, besar lagi. Biar besar. Ay, habitat sepat dia di mana, Med? Abusu. Beliau sangat rajin. Dia juga suka membersihkan sampah-sampah yang berada di selokan atau di sungai. Sangat menjaga alam dan sangat mencintai alam. Wow, tiga nih tuh. Tunggu, Cik. Wah, ini dia.
Jadi yang kecilnya disimpan kembali agar membesar terus berkembang biak. Jadi jangan diambil semuanya. Nah seperti ini nih, tuh, tuh terlihat ada bekas cangkang-cangkang ini. Cangkang. Kalau masih kecil dibuang lagi. Buang lagi ya. Supaya apa? Supaya gede. Dagingnya letik. Kumaha, Med? Dagingnya letik. Oh, dagingnya letik. Lamun kijing di mana, Med? Kijingnya di kulah. Oh, di kulah. Nah, Pak Kemed ini ahli ahli menangkap remis juga ikan gabus. Beliau sangat menghargai alam, sangat mencintai alam. Makanya untuk habitat-habitat binatang alam ini beliau tahu. Seperti habitat gabus, ikan jeler, ikan sepat, di sungai-sungai dia tahu seperti apa habitatnya. Mantap. Gede-gede, Pak. Gede-gede. Nah, ini untuk mengobati sakit lambung. Lamun remis paling gede segede kumaha? Nah, jadi untuk remis itu paling besar sebesar ini, pemirsa. Nah. Mau gede pisan mah kijing ya. Oh, kasih ngali tuh. Mas gede kieu remis. Jadi nu ulah leutik mah moal di ala nya. Moal di ala nya hese teh ngadang ni tangol. Dan gede. Jadi yang kecil itu sulit katanya. Sulit katanya. Memasaknya. Pasti dagingnya kecil. Wayahna ieu cangkok kieu. Teta harmis segede.